Pameo banyak anak banyak rezeki zaman sekarang memang sudah berubah. Yang tersisa pada zaman sekarang adalah di situ ada uang dan biaya gratis, maka masyarakat akan ramai-ramai berdatangan. Salah satunya adalah program pemerintah dua anak cukup melalui KB yang dinilai berhasil menekan jumlah penduduk saat ini yang semakin hari semakin bertambah. DP3AKB melakukan teknik jitu untuk menyedot perhatian masyarakat yang ingin ber-KB dengan pelayanan gratis dan uang. Sehingga warga sadar bahwa dengan ber-KB juga bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka yang bekerja sama dengan Pos Kesehatan Kodim 0617 dianggap berhasil dalam menekan angka jumlah pertumbuhan penduduk dalam setiap triwulan di setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada pelayanan KB di triwulan kedua dengan target 150 akseptor, namun para warga yang mendaftar mencapai 200 orang. Untuk para akseptor, sebelum dilakukan operasi, dilakukan pemeriksaan riwayat penyakit besar seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Para akseptor yang dianggap lolos akan dilakukan tindakan operasi oleh Dr. Salamun. Yang menyedot perhatian warga Kabupaten Majalengka adalah selain mendapatkan akseptor KB gratis, warga juga diberikan uang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp650.000, Rp500.000 dari Pemprov Jawa Barat, dan Rp150.000 dari Pemkab Majalengka. Bu, bisa jelasin Bu, kenapa Ibu memilih KB MO ini Bu? Ya udah keberatan pak kebanyakan anak. Pelayanan ini mungkin bukan mungkin didasarkan juga kepada kondisi fisik dan kesehatan si ibu yang akan mengikuti KB tersebut. Kami juga di sini sebelum pelayanan melakukan pemeriksaan medis dulu. Apabila calon mempunyai riwayat penyakit berat seperti jantung jantung, terus apa namanya, hipertensi, diabetes, itu tidak bisa dilayani. Maka sebelum pelayanan kami di sini juga melakukan pemeriksaan awal biar calon akseptor bisa layak untuk dilayani dan tidak apa namanya tidak berdampak di kemudian hari. Nah, usianya kalau bapak-bapak sebetulnya tidak untuk umumnya, tapi kalau ibu-ibu mah usianya diharapkan sebelum menopause. Jadi ketika usia ibu itu dalam ada kondisi pasangan usia subur. Calon peserta KB ini adalah hasil motivasi penyuluhan dari teman-teman di lapangan, yaitu koordinator PLKB, PLKB, TPD, Pos KB, dan Cupos KB. Karena kami dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.